Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kali ini pada hari Sabtu ini, Sabtu siang, kita buat konten di empangnya Pak Ustadz Tatang nih. Nah, ini anaknya yang lagi ngasih pakan nih. Ini. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, ini yang ikan mas dulu itu ya. Wah, ini kayaknya telat ini. Duluan ikan nila merah ini yang panen nanti. Iya. Duluan. Nanamnya. Waktu kesini tuh belum ada 1 ton ya. Sekarang udah berapa pakan? Sekarang pakan udah 30 karung. 30 karung. 30 kali 40 ya. 40. Jadi 1 ton 2 kintal sekarang. Tuh lihat. Target mau berapa ton pakan? Di panen nih. 2 ton setengah. 2 ton setengah. Nanti. Tapi itu naik terus ya pakan ya. Waktu itu kan 40 karung, 40 kilo maksudnya. Apa? Seharinya. Sekarang udah dinaikin belum? Sekarang udah 1 kintal. 1 kintal? Iya. Nah, itu teman-teman. Ikannya 150.000 ekor ya waktu itu ya tebaran. Tuh dibibis. Dari tadi nih ngasih pakan. Iya nih. Belum kurang bagus nih, baru panas, baru ada angin. Oh. Jam 11. Tuh ikannya, teman-teman. Tapi ini udah diboking orang ya? Udah ya? Iya. Udah diboking nih teman-teman nih. Soalnya lagi ini kan sekarang lagi langka ya? Susah. Iya. Makanya harga juga lagi bagus ya? Alhamdulillah. Lagi bagus. Semangat ini berarti. Luasan berapa ini? Empang? Empang nih. Berapa bat itu? Bata apa tumbak? Bata. Berapa bata? Berapa ya? Enggak tahu kurang. Bata kan 14 meter ya? Satu batanya. Ya, kalau perkiraan sih sekitar setengahnya empang itu. Oh. Empang itu. Kurang lebihnya setengah hektar lah ya. Setengah hektar kurang lebih. Soalnya yang empang besar itu sehektar lebih. Karena lebih dikit ya. Tuh ikannya teman-teman nih. Sesuai namanya ikan mas. Harga juga lagi mas ini. Karena mahal. Ini 10 hari lagi. 10 hari lagi. Target 2 ton setengah berarti 10 hari lagi. Emang sekarang umur berapa ini ikan? 43. Berarti ini kan 46. Kan beda 3 hari ya katanya. Iya. Ini sama nila. Oh, berarti ini nilainya yang panen tuh 46. Nanti ini sih 50 hari. Kalau 50 hari kan seminggu lagi. Iya. Tapi lihat pakan juga ya. Soalnya sekarang ini masih terlalu kecil kalau dipanen ya. Gak tahu nanti maju nambah pakan. Kalau masih kuat, lihat kondisi ikannya kan. Bener. Kalau masih kuat, belum nyekak, bisa ditambah, ditambah. Oh. Masya Allah. Mana ukurannya? Coba. Kecil-kecil lah. Mana ya? Coba dipakan sini. Nah. Kecil. Waduh, jatuh. Taruh pak, ya. Taruh pakan aja. Satu. Tong pakan. Hampir dua jari ya. Yaduh.
Bola. Loncat teman-teman tuh. Isi 100 ini ya? Isi 100 kayaknya ya, mur nih ya. Udah pada minta dipanen sih. Tapi kan petaninya kurang ya? Kurang ya. Kurang, pakannya soalnya belum banyak. Paling kurang 80 kali ya nanti panennya. Kurangnya sekitar 80. 80 ya. Baru pakannya juga udah lumayan banyak. Udah banyak yang nanyain. Pasti nih karena lagi susah. Iya. Cuma kan ini baru 1 ton lebih. Baru 12 cinta. Mantap. Teman-teman kita lihat ya ikannya. Ikan super ini mah. Nih teman-teman tuh. Dua jarian ya? Sip. Dua jarian teman-teman. Tapi ada yang 100 lebih ini baru, ada yang kecilnya. Biar isi 100 ke bawah. Yang kecilnya juga. Gini kalau senangnya itu numpuk-numpuk. Nah. Dari jam berapa tadi, Marap? Ini baru mulai setengah 11. Setengah 11 baru mulai. Biasanya jam 9. Emang belum panas tadi? Apa belum ada angin? Belum ada angin. Oh, ngaruh gitu. Ikannya masih belum ngumpul. Masih mencar-mencar ya? Mencar, belum mau dikasih. Ini agak telat nih kesempatannya. Nah ini teman-teman pasti banyak yang nanya ini dengan kedalaman berapa ini? Ada 180? Kurang ya? Ada 170. 70-an ya? Soalnya yang itu 180. Pasti lebih tinggi sih itu. Karena airnya dari kanila ya? Iya. Nah ini teman-teman nih. Tuh. Air pemasukannya